Okay guys, sebelum kita mulakan video, ini hanya sekadar pandangan dan orang kata berdasarkan pengalaman kecil saya. Jadi kalau korang ada pengalaman korang sendiri dan korang ada teori dan kesimpulan daripada korang, korang boleh kongsikan di ruangan komen. Okay guys, so jom kita tengok video. Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Saya pasti ramai yang tertunggu-tunggu konten untuk breeding, mungkin ramai yang mengikuti konten-konten breeding daripada saya. Tapi guys, buat masa ni saya mungkin takkan buatlah konten breeding, mungkin nanti, tapi bukan sekarang pasalnya saya akan pulang ke universiti dalam tempoh masa terdekat. Jadi guys, untuk video pada kali ini kita nak throwback beberapa konten breeding sebelum ni. Kalau korang masih ingat, saya pernah buat breeding dan hasilnya sangat-sangat sikit, iaitu ada spawn Hellboy Fancy dan juga Yellow Fancy. Jadi bila dapat dalam kuantiti yang sikit tu, semangat pun dah turun. Jadi saya ambil keputusan untuk bagi makan macam cincai-cincai, campak-campak je BBS, tidak tapis dengan baik dan sebagainya. Jadi alang-alang kita dah ada satu spawn, dua spawn yang kita dah buat macam tu, kita layan macam tu. Jadi saya decide untuk buat satu eksperimen. Lepas tu kan saya buat breeding yang kita ada Hellboy Fancy, kita ada Candy dan juga Red Dragon yang paling latest ni lah. Yang baru-baru ni kita buat konten kan. Jadi batch tu saya jaga dengan baik, makan dengan cukup. Orang kata penjagaan dari segi pemakanan tu baik lah. Cara saya tapis, saya jaga air dan sebagainya. Jadinya untuk video pada kali ni kita akan buat perbandingan perbezaan antara dua spawn tersebut. Pasalnya spawn yang ciput yang sikit tu saya dapati semuanya patah pinggang, semuanya ada masalah, OKU patah pinggang dan sebagainya. Dan berbeza untuk spawn yang paling latest tu. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok perbandingannya. Okay guys, ni bukannya rotan, kita bukan nak rotan ikan. Tapi ni nampak ni saya dah asingkan. Ini kita nak buat perbezaan lah, kiranya saya punya eksperimen kecil-kecilan. Okay, ni batch yang saya breed hari tu. Ada Red Dragon, ada Candy, ada Hellboy Fancy. Cuma tak ada Candy lah. Candy ada dalam cawan, saya tengah groom. Okay. So ada ni Red Dragon, tengah ni Hellboy Fancy. Ni. Okay. So yang sebelah sini pula, dua spawn yang saya breed, yang Yellow Fancy dengan satu lagi Hellboy Fancy. Cumanya diorang ni tua sebulan daripada yang ni. Okay. Yang ni tua sebulan dan semasa dia orang membesar, dia orang diberi BBS yang tidak ditapis dengan baiklah. Maksudnya ada cekerang BBS kali masa saya bagi makan. Okey, ada 3 ekor kat sini, korang boleh tengok. Okey, sini 3 ekor, sini 3 ekor. Jadinya kita akan buat perbezaan ikan yang diberi makan dengan baik. Maksudnya saya tapis BBS dengan baik, makan cukup. Ni pula batch yang makan tak berapa cukup. Lepas tu BBS pun jenis campak-campak saja. Okay, jadinya ni eksperimennya. Sebab mengenai isu ikan patah pinggang ataupun cacat disebabkan telur ataupun kulit BBS ni, orang kata mitos. Jadi saya try sendiri. Yang ni elok nampak. Ni tak elok. Diorang kata bukan bang, ikan jadi patah pinggang macam ni berenang tak betul sebab air terlalu tinggi. Saya tak tahu nak cakap sebab dua-dua air sama tinggi. Air sama tinggi, cara saya selaraskan air dia sama tinggi saja dua-dua. Cuma dari segi pemakanan saja berbeza. Yang ni lebih cincai lah saya bagi makan. Yang ini lebih betul-betul saya tapis, saya teliti. Banyak-banyak kali ulang pun susah juga. Jom kita compare kan, okay? So kita mulakan dengan yang baris ini dulu. Jom. Saya akan buka adang yang sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka adang. Kita tengok macam mana ikannya guys. Ambil sekali rotan kita ni. Korang tengok yang ini Red Dragon, yang ini Hellboy Fancy, yang ini pun Red Dragon. Candy masing-masing colour selo lagi. Jadi saya tak buat keluar lagi. Okay, korang tengok
Ikan okey, peratus yang patah pinggang tidak tinggi. Tapi tak adalah semua patah pinggang. Semua elok je. Adalah 2-3 ekor yang patah pinggang. Lagi-lagi yang Red Dragon ni yang paling cun lah guys. Saya tengok form finish cun, colour cantik. Yang ni yang Hellbore Fancy ni pun FNF boleh tahan. Caudal dia agak besar. Ni Red Dragon. Jadinya air dia tak adalah rendah sangat, tak adalah tinggi sangat. Sama dengan belakang ni. Tapi ada orang kata yang belakang ni patah pinggang semua disebabkan oleh air terlalu tinggi kan. Saya rasa mungkin disebabkan pemakanan lah. Ni berdasarkan eksperimen saya lah. Dan diorang ni beza umur sebulan tau guys. Korang tengok form and finish cantik je, kemas je kan. Lawa je. Nampak 3 ekor ni. Ni Hellbore Fancy ni pun lawa je. Sekejap tunggu dia flare. Tak mau flare pula dia. Nampak dia orang punya keadaan eh. Terusnya yang ni pula guys. Yang ni korang tengok eh. 3 ekor ni. Masing-masing berenang tak elok guys. Yang ni best yang eksperimen tu lah. Bukan dia orang ni je. Semua satu spawn macam ni. Nampak cara berenangnya. Tak berapa cantik. Yang ini pula boleh kata OKU lah guys. Dia punya anal dah berlipat dah guys. Ni kalau masuk com ni kelas abnormal. Korang tengok daripada sudut atas pula. Nampak. Cara berenang dia. Kali cantik dah. Sayang betul. Anal dia. Anal dia pelik guys. Anal dia dah berlipat. Yang ni pula. Yang ni colour pun tak habis. Lepas tu pinggang dia nampak. Cara berenang. Yang ni satu lagi. Yang ni pun sama. Nampak bengkok kan. Okay guys, kita iklan sekejap. Jadi, seperti yang korang nampak, kita ada spawn yang baru tu kan. Bukan yang OKU eh, yang baru tu. Yang Red Dragon, Candy dan juga Hellbore Fancy. Kalau korang minat nak dapatkan ikan-ikan ni, korang boleh beli sekarang di Instagram peace.enterprise. Saya ada buat promosi. Ataupun kalau korang nak beli secara borong pun boleh. Saya dah buka dah slot untuk Red Dragon. Harga agak murah apa-apa. Untuk nego dan sebagainya, untuk perbincangan jualan, korang boleh terus message dan DM di Instagram Peace Enterprise. Okay guys, jangan DM di tempat lain. Kalau boleh DM di Instagram peace.enterprise. Saya akan nego dan bagi harga terbaik sebab ikan masih junior dan saiz S dan ada juga saiz anak. Jadinya kalau nak beli satu spawn, satu box terus pun boleh. Lagi murah saya boleh bagi. Okay guys, so apa-apa pun, jom kita sambung video. Selain daripada 6 ekor yang saya tunjukkan tadi tu, ni lah best yang bagi makan elok eh. Adalah seekor dua yang berenang macam tu kan. Yang lain semua elok guys. Okay, korang tengok. Female. Yang ni Candy. Candy jadi colour gini. Ini jadi colour putih. Nampak. Ni Hellbore Fancy. Yang ni female. Female Red Dragon. Tak banyak lah. Tak banyak yang jadi macam ni. Okey lah. Puas hati. Kat bawah ni pun sama kalau korang boleh tengok. Semua elok je. Alhamdulillah. Yang ni. Yang ni. Yang ni teruk. Ni. Sizing dah okey dah. Tapi tengok berenang dia. Ni Hellbore Fancy eh. Nampak. Yang lain semua elok. Berbeza dengan yang best eksperimen tu. Kalau korang tengok best eksperimen tu kan. Sebaris guys. Semua. Nampak. Nampak. Semua kan. So guys, sekadar itu saja perkongsian untuk video pada kali ini. Jadi orang kata teori
ikan patah pinggang, spawn patah pinggang ni ada banyak lah daripada pendapat masing-masing punya breeder. Ada yang kata disebabkan air terlalu tinggi, ada yang kata disebabkan pemakanan, ada yang dikatakan disebabkan kualiti air. Jadi mungkinlah ada banyak lagi aspek-aspek lain dan banyak lagi teori-teori lain berdasarkan pengalaman breeder yang telah buat breeding, yang dah ambil pengalaman, yang dah alami benda ni. Jadi mungkin ada banyak teori dan orang kata fahaman lah. Jadi kita tak tahu yang mana betul. Ini hanyalah sekadar eksperimen daripada saya. Mungkin betul, mungkin tidak, mungkin disebabkan makanan, mungkin disebabkan kualiti air. Tapi berdasarkan eksperimen saya, paras air itu mungkin tidak kot, sebab sama je paras air saya buat. Mungkinlah faktor air kotor ke, faktor pemakanan ke. Dia lain pengalaman, lain apa jawapan, yang apa konklusi yang boleh dibuat kan. So guys, kalau korang dah alami benda ni, korang dah jalan ke eksperimen korang sendiri mengenai spawn patah pinggang, spawn OKU ni, korang boleh share di ruangan komen di bawah. So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.